Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran fisika di kelas 11 mengenai pegas atau elastisitas. Kita lihat dulu soalnya, lalu buat beberapa catatan ya. Dua buah pegas identik, masing-masing konstanta pegasnya 400 Newton per meter. Perbandingan energi kinetik antara sebuah, dan susunan dua buah pegas paralel. Jadi begini ya. Jadi dia tuh mau yang satu buah sama yang dua buah tapi paralel. Nah, tapi identik gitu ya. Nah, identik itu berarti sama. K-nya sama nih. 400 Newton per meter. Nah, gitu ya. Ketika mas sama-sama ditarik 10 cm, ditarik itu tambahan panjangnya. Delta X 10 cm. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2 meter. 10 pangkat min 1 meter. Nah, sekarang ada rumusnya untuk energi ya. Sebenarnya energi pegas gitu ya. Energi pegas itu rumusnya setengah K delta X kuadrat. Sebenarnya ada satu lagi, setengah F delta X. Tapi untuk soal ini yang kita gunakan yang setengah K delta X gitu ya. Nah, untuk yang tunggal K nya sudah ada 400, delta X nya sama katanya 10 pangkat min 1. Untuk yang paralel bagaimana? Nah, itu kita jangan lupa juga ini ada rumus nih. Jadi kalau seri ngitungnya malah seper. Jadi ini kebalikan dari hambatan. Waktu itu kita belajar di kelas 9 ya, mengenai listrik. Kalau paralel malah di jumlah. Nah, kalau listrik paralel malah seper gitu ya. Jadi ini kebalikannya. Jadi idenya itu kalau paralel bertambah kuat gitu ya, karena mereka bekerja sama. Kalau ini dianya ditarik, dia kudu pegangnya ini pegang sini. Kalau ini masing-masing pegang ke tembok, berarti lebih kuat yang ini. Kira-kira gitu ya. Oke, berarti ini kalau paralelnya jadi gimana? Jadi kalau paralelnya di jumlah 400 tambah 400 berarti 800 Newton per meter. Oke, kita perbandingan ya, yang sebuah ya. EP yang satu berbanding EP yang ada dua tapi paralel. Nah, setengah K delta X kuadrat berbanding setengah K delta X kuadrat. Ini delta X yang satu, ini delta X yang berdua. Nah, karena ini perbandingan, coret-coret saja yang sama. Nah, maksudnya ini nih, setengah sama. Oh ya, delta X kan sama ya. Iya, katanya sama-sama ditarik 10. Oh, berarti ini gak usah diisi, coret aja. K1 sendirian 400, yang K nya yang berdua yang paralel 800. Oh, ini kalau disederhanakan bagi 400, 1 berbanding 2. Oke, dipilih ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.